Oke ya, minggu lalu. Oh ya, minggu lalu tuh ada berapa teman yang di kampus ya? Ada yang di pada bulan apa ke-11 namanya, nama lalu Zoom ya. Dan hasil dari autoregresi ini kita bisa menentukan performanya atau errornya dengan tiga besaran, yaitu mean, average deviasinya, ya, mean. Setelah itu mean square errornya, MSE, dan mean average percentage error atau MAPE-nya. Ya. Oke. Jadi pertama, ya, adik-adik disuruh membuat seperti ini, ya, tabelnya. Oke, slide presentasinya sudah kelihatan ya. Oke, jadi Pak Rifula, minggu lalu itu kita sudah lihat ada dua jenis apa prediksi yang kita lebut dengan prediksi apa namanya rata-rata bergerak atau moving average ya. Ada dua jenis. Ya. Simple moving average dan weight moving average. Kalau simple, tinggal kita lihat ya periode berapa periode yang kita gunakan untuk memprediksi data pada T plus 1 ya. Jadi kita asumsikan T adalah kondisi saat ini, maka fungsi T plus 1 ya, data berikutnya itu diambil dari data sekarang ditambah dengan data sebelumnya ya. Sebelumnya itu tergantung dua periode atau tiga periode atau empat periode atau semua periode sebelumnya. Ya. Dibagi dengan N. N itulah jumlah periode. Ya. Dibagi dengan N. Nah itu menjadi data prediksinya. Sedangkan kalau weight menggunakan bobot. Ya. Bobot. Ya. Bobot itu kita usahakan nilai bobotnya itu bobot 1 tambah bobot 2 itu sama dengan 1 gitu ya. Oke, dan autoregresi juga menggunakan model autoregresi ya, yang kita rumuskan dengan apa namanya, ada yang kita sebut dengan slope atau gradien dan ada yang namanya intercept gitu ya, yang kita sudah lihat minggu lalu. Nah ini rumus lengkap dari autoregresinya. Dan minggu ini kita akan lihat dengan apa namanya peramalan eksponensial smoothing atau penghalusan eksponensial. Ya, slide sama suara ini ya, slide-nya kelihatannya. Nah, bentuk umum dari metode eksponensial smoothing itu ya disebut F T plus 1 ya, jadi data dari T saat ini ditambah 1. Ya, kalau datanya harian maka besok ya. Kalau data bulanannya bulan berikut, data tahunan berarti tahun berikutnya gitu ya. Nah, FT plus 1 itu adalah sama dengan alfa, nilai itu namanya parameter pemulusan. Nilainya di antara 0 sampai 1 ya. Alfa kali X T ditambah dengan 1 kurang alfa kali FT. Jadi FT plus 1 itu adalah satu periode ke depan. XT-nya itu adalah data aktual ya, periode ke T. FT-nya itu adalah data saat ini ya, pada periode T. Sedangkan alfa tadi adalah parameter pemulusan. Ya. Nah, varian dari apa exponential smoothing ini juga banyak ya. Nah, contohnya seperti ini, alfa kali FT plus 1 itu dapat dirumuskan alfa kali XT tambah alfa kali 1 kurang alfa kali XT kurang 1 tambah alfa kali 1 kurang alfa kali 2 kali T kurang 2 dan seterusnya tambah 1 kurang alfa kali N ya.
Nah, ini varian-varian dari eksponensial smoothing ya. Nah, ini kehandalan akurasi prediksi, kita menggunakan yang masih yang seperti minggu lalu, yaitu yang kita sebut dengan rata-rata kuadrat error atau mean square error atau disingkat menjadi MSE. Yang rumusnya itu adalah kita rata-ratakan dari data aktual dikurangi dengan data prediksi, hasil pengurangan itu dikuadratkan ya, baru dijumlahkan ya, disigmakan semua dibagi n, itu namanya rata-rata kuadrat error. Setelah itu mean average percentage error itu adalah MAPE ya, itu adalah kita dapat dari semua nilai ya, nilai error ya yang sudah diabsolutkan dibagi dengan data aktual ya. Setelah itu kita jumlahkan ya, kita jumlahkan semua, kita bagi dengan n, jadi rata-ratanya ya. Setelah rata-ratanya kita temu, baru kita kali 100. Jadi MAPE ini selalu dalam bentuk persentase ya, rumusnya adalah dalam bentuk persentase. Nah, nanti coba kita lihat contoh perhitungannya. Nah, ini tugas-tugasnya. Oh, ini yang minggu lalu ya. Oke, nah coba. Ini ya, siapa yang di rumah? Coba buka Excel ya. Jadi kita latihan sama-sama. Ini karena nanti satu soal di ujian ya. Oh, siapa ini? Charles sama Daniel. Dibuka Excel ya. Ya, Charles. Pak. Ya. Oke, biar sekalian latihan. Ini sekalian kisi-kisi UAS memang ya. Jadi kalian sudah punya ini ya. Nah, Anda buat sama dengan bulan lalu, minggu lalu itu, bulan pertama sama data penjualan pada kolom kedua ya. Jadi kolom pertama itu adalah data X-nya dan data penjualan di kolom kedua. Oke. Yang ini sebelah sini tidak usah dilihat dulu ya. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolom ya. 7 kolom yang diisi cukup kolom pertama dan kolom kedua ya. Oke, Pak, kasih waktu 2 menit ya. Oke, silakan. Slide-nya kelihatan jelas ya? Jelas. Oke, silakan. Thank you.
Oke, sudah? Sudah ya? Siapa? Daniel. Nah, ini ya, kita mulai ya. Diprediksi bagaimana kita memprediksi data-data penjualan ini ya. Jadi kita prediksi data penjualan pada bulan yang ke-11 menggunakan 10 data ini ya. Memang data ini secara sampling belum robust, belum banyak gitu ya, belum handal ya. Tapi ini sebagai sampling, tapi nanti kalau Anda mengerjakan tugas atau topik-topik tugas akhir, datanya harus banyak ya. Nah, yang pertama, data pertama itu pada periode pertama itu kita menggunakan XT tambah A atau XT kurang A. Ya. Kita sudah tahu bahwa XT adalah data yang saat ini ya. Data saat ini adalah data pada saat bulan pertama, yaitu 5 ya. Karena kita cari XT-1 kan belum ada ya.
Berarti yang kita dapat adalah sama dengan 5, misalnya karena data penjual cenderung naik, maka kita gunakan ditambah dengan alfa ya. Misalnya alfanya kita kasih 0,01 ya. Berarti hasilnya adalah 5,01 gitu ya. Nah, yang berikut data yang kedua, jadi FT plus 1 ya, jadi periode tambah 1, kita prediksi ya. Coba ikuti semua ya. Alfa ya, sudah klik di alfa ya, 0,01 dikalikan dengan XT. Berarti nilai pada XT yaitu XT ya. Di bulan pertama ya. XT kita tambahkan dengan ya 1 dikurangi dengan alfa dikali dengan FT ya. FT ada data penjualan B8 ya. Ya, jadi prediksi untuk FT plus 1 itu adalah alfa kali XT ditambah dengan satu kurang alfa kali FT ya. Sehingga yang berikutnya ya, pada data ketiga kita prediksi pada T plus 1 ketiga, kita ambil data dari alfa kali data yang kedua ya, XT berarti bulan kedua ya, ditambah dengan ya satu kurang alfa dikali dengan data kedua ya, jadi B9 ya, data penjualan pada bulan kedua. Oke. Oke, 6 ya. Nah, yang ini nilai yang bergerak terus adalah selain nilai alfa ya, maka nilai alfa ini kita kasih tanda absolut ya. Yang lain kan nilai-nilai yang bergerak terus ya. Oh ya, agak keliru sedikit, sorry. Ini bukan A8 ya, tetapi bukan A, tapi B ya, B. Data penjualan ya. Data penjualan 1 kali FT, jadi F sebelumnya ya. F sebelumnya ya itu ya. Data prediksi sebelumnya ya. Jadi C... satu kurang alfa kurang C5 kali C8 ya. C8 yaitu F sebelumnya. Nah, yang berikut, nah ini juga sama, tapi nilai alfanya yang tetap ya, yang lain tinggal bergerak ya.
Coba kita lihat, kita tarik ke bawah. Oh, 5,8. C5 kali B10 ditambah dengan 1 kurang, oh ya, tanda mutlaknya harus C5 juga ya, di dalamnya ya, tadi lupa ya. Nah, sehingga kita tinggal secara otomatis ditarik ke bawah ya. Nah, nah, sudah? Daniel sama ini sudah? Oke, sampai di sini sudah. Ya, karena alfanya itu kan 0,01 ya, jadi datanya tidak terlalu banyak bervariasi, masih depan 5. Kalau kita agak bervariasi, kita rubah parameter smoothing-nya, parameter penghalusan. Misalnya 0,1 ya. Nah, kalau 0,1 baru agak variatif ya, dia agak meningkat ya. Jadi intinya konstanta ini kita bisa rubah-rubah gitu ya. Gitu ya. Nanti kita lihat errornya ya. Jadi sampai errornya keberapa baru datanya apa konstanta smoothing-nya kita kunci gitu ya. Error yang terbaik itu yang kita ambil kita ambil konstantanya sebagai nilai konstanta penghalusan gitu ya. Jadi semacam simulasi gitu ya. Nah, untuk sementara kita pakai 0,01 dulu ya. Nah, sekarang sudah ini ya? Sudah? Sudah. Oke, kita pindah ke error. Error adalah selisih dari data penjualan dikurangi dengan data prediksi. Ya. Prediksi. Error itu galak. Nah, oke, yang kedua juga sama. Data penjualannya 7, prediksinya 5,01. Nah, dan kita kalau bisa buat otomatisnya gitu ya. Kita tinggal kurangkan saja. Ini bisa ya, seperti minggu lalu. Sudah bisa ya? Bisa, Pak. Nah, oke, coba dulu. Oke. Absolut ya. Error ya, error adalah data penjualan dikurangi data prediksi.
Oke, kalau errornya sudah, kita lanjut ke absolute ya. Nah, kita lihat error ini kan ada nilai-nilai negatif ya. Dan negatif ada positif, maka kita absolutkan ya. Sehingga nilainya cukup 1. Berarti tanda mutlak ya di apa fungsi Excel-nya itu adalah fungsi absolute, fungsi ABS ya. Coba sama dengan ABS. Ya. Setelah itu diisi dengan errornya. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah ya. Nah, ini adalah fungsi error. Nah, kalau error semua ini, absolute error kita rata-ratakan itu kita sebut dengan mean average deviasi ya. Jadi, rata-rata dari deviasi dari rata-rata errornya ya. Adalah 4,7 ya. Jadi rata-ratanya 4,7 ya, errornya ya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita pindah ke kolom berikut. Kuadrat ya, square itu kuadrat. Jadi nilai error yang absolut kita kuadratkan. Kalau fungsi di Excel, kuadrat kita menggunakan simbol kuping ya di keyboard di angka 6 itu dengan kita ketik shift 6 ya, simbol kuping yang keluar, kuadrat gitu ya. Coba dilakukan. Sudah? Oke. Sudah, Pak. Nah, ini karena 3 angka di belakang koma, jadi kalau oke, kita tarik. Nah, ini ya. Tiga angka di belakang koma, 0,01 ini tidak kelihatan ya. 1,9 di kuadrat 3,6 dan seterusnya. Nah, ini ya, 96. Nah, semua kuadrat error-nya ini kita rata-ratakan ya. Jadi sama dengan fungsi rata-ratanya average ya. Nah, ini sudah minggu lalu sudah dijelaskan average dari semua nilai rata-ratanya. Oke. Nah, kita kurungkan. Nah, berarti MSE atau rata-rata kuadrat error-nya adalah 24,72. Dapatnya dari mana? 0,72. Dari rata-rata semua ini ya. Dapat ya di situ ya? Dapat, Pak. Okay. Dapat, Pak. Kita pindah ke error relatif. Tadi rumus error relatif adalah nilai absolutnya kita bagi dengan data aktualnya, data penjual aktualnya. Kita ulangi, untuk error relatif itu diambil dari error absolut dibagi dengan data penjual relatif. Yang kedua juga sama, absolut dibagi dengan data penjualan. Nah, karena sama, secara otomatis kita tinggal tarik ke bawah ya. Oke. Setelah itu, baru ditentukan nilai rata-ratanya ya, sama dengan average dari nilai error relatifnya. Oke, ditutup kurung ya. 0,39. Tadi MAPE-nya tidak hanya rata-rata ya, tapi dikali 100% ya. Jadi sama dengan 0,39 kita kali 100%. Nah, bagaimana analisisnya ini ya? Ada tiga besaran ini ya. Pertama, deviasinya kira-kira 4,7 ya. Ini rata-rata deviasinya. Nah, ini sebenarnya lumayan besar ya deviasinya. Setelah itu deviasinya dikuadratkan 24,072. Setelah itu persentase errornya namanya error ya, makin besar makin bagus atau makin tidak bagus?
Daniel. Kalau kita bicara error, makin besar nilai errornya, prediksinya makin bagus atau makin tidak bagus. Makin tidak bagus ya. Suara ini errornya putus, kan Pak. 38 ya. Oh, suara putus-putus ya. Iya ya, Pak. Oh ya. Jadi errornya kan 38. Nah, bagaimana cara agar mengurangi error-error ini ya? Salah satunya kita merubah parameter konstanta. Iya, konstanta smoothing-nya, konstanta pemulusannya ya. Misalnya kita rubah dengan 0,1. Berkurang atau tidak? Ternyata errornya berkurang ya. Putus-putus, Pak. Errornya berkurang jadi 30 ini ya. Berarti Mas, dengan kita rubah ini kan errornya tambah berkurang ya. Coba 0,2. Nah, ini berkurang lagi ya. 20, iya, Pak. 2,4 ya. 4,105, Pak. 105. Nah, nanti disimulasikan ya, kira-kira konstanta mana yang membuat errornya menjadi lebih kecil ya, ke arah nol gitu ya. Nah, gitu ya. Maka setelah diganti-ganti ya, errornya yang kita ganti-ganti tadi coba kita datakan. Nah, ini Pak sudah coba ya. Ternyata error yang paling rendah ya, coba 0,45. Nah, 0,45 errornya 18,304. Ini yang paling kecil. 18,304. Coba kita naikkan jadi 0,5. Dia 18,32 kan? Malah naik ya. Ya, ya. Jadi kita simpulkan 18. Ya. Kalau 0,6 18,6 malah naik lagi ya. Berarti kita simpulkan yang paling kecil tadi adalah 0,45 ya. 45. Ya. Jadi disimpulkan berdasarkan data ini, parameter pemulusan yang terbaik untuk menghasilkan error yang terkecil adalah 0,45. Jelas ya? Jelas, Pak. Itu untuk besaran MAPE ya. Nah, untuk besaran MSE mungkin beda lagi ya. Ternyata setelah dihitung, untuk MSE yang terkecil itu adalah 0,95. Suara putus-putus, Pak. 0, ini jaringan ya yang kurang bagus ya. Oke, sedikit lagi. Sudah selesai ya. Nah, kira-kira ini analisisnya ya. Sudah jelas ya? Ya, nah ini kira-kira nanti menjadi bahan untuk Anda UAS nanti. Setelah itu dari ketiga-tiganya kita akan bandingkan dengan data yang sama, kita bandingkan antara metode moving average, metode autoregresi dengan exponential smoothing ya, yang terbaik dari masing-masing metode. Lalu kita bandingkan kira-kira nilai MSE yang terbaik yang mana gitu. Ternyata di sini kita lihat ya, MSE yang terbaik adalah di autoregresi ya, yaitu 1,85 ya, yang lebih kecil daripada exponential smoothing dan moving average log 2. Sedangkan di MAPE-nya persentase error yang terbaik juga di autoregresi ya. Sehingga kita bisa simpulkan apa? Berdasarkan data yang ada, metode yang terbaik, prediksi yang terbaik dari tiga metode, kita bandingkan moving average, autoregresi, exponential smoothing, yang terbaik adalah autoregresi. Autoregresi. Untuk data yang ini ya,
Jadi tidak semua data. Nanti Anda coba untuk data-data yang lain gitu ya. Ya, Pak. Dan metode juga masih metode standar ini ya. Minimal Anda sebagai SI bisa tahu standar. Nanti kalau Anda ingin mengetahui mengenai metode-metode yang lebih robust, lebih handal, Anda mengambil topik sistem cerdas itu ya. Ada digabungkan dengan soft computing itu, metode-metode soft computing seperti algoritma genetik, sistem fasi, dan jaringan saraf tiruan gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bandingkan ya. Rata-rata ini kan MSE-nya 1,8. Ini kan 5,9. Kira-kira dia baik berapa persen gitu ya, dari 5 ke 1 gitu ya. Nah, ternyata dia lebih baik 219% gitu ya. Kalau MAPE-nya 43% ya, dari 19 ke 3, tidak sampai 100 ya. Eksponensial sputing juga sama ya, dari 1 ke 5 naiknya itu sampai 199% gitu ya. Sedangkan dari MAPE 13 ke 18 hanya 37% ya lebih baiknya. Nah, ini sebagai ini ya analisisnya ya. Jadi tidak hanya sampai menghitung metode, tapi kita bisa menganalisis dari 3 metode. Ya, jadi riset operasi ini di semester 5 ini mudah-mudahan dari beberapa mahasiswa ini ada yang berminat mengambil topik tugas akhir mengenai prediksi. Ya, wah, itu bagus sekali. Tapi tidak hanya metode-metode ini, tapi metode kombinasi ya. Kombinasi antara MA dengan AR atau AR dengan MA kita sebut dengan ARMA. Ya. Autoregressive Moving Average, ARMA. Setelah itu lebih jauh lagi ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average. Ya. Ada lagi ARIMA kita gabungkan dengan FASI, ya, dengan genetik, ya. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Begitu ya. Nah, kira-kira ini sampai di sini ada pertanyaan? Ini kalau satu soal UAS bisa ya? Nah, ini Pak sudah kasih kisi-kisi UAS nih. Jadi berbahagialah kalian bertiga ini yang masuk ya. Mungkin yang lain nonton via YouTube ya, atau nanti Pak bagikan YouTube baru ditonton, yang penting dipelajari ya. Ya, Pak. Oke. Jadi kita punya 3 metode, nanti kalau belum ini tinggal nonton di YouTube, kalau ada kendala atau apa silakan bertanya ya. Ya, Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sampai di sini dulu ya. Nanti kalian minggu depan lihat saja apa jadwal UAS-nya. Soal UAS-nya Pak sampaikan memang ada 3 soal ya. Dicatat ya, soal yang pertama tentang prediksi ini ya. Prediksinya 3-3 ini, moving average, regresi sama eksponensial smoothing-nya. Soal yang kedua tentang masih ya tentang simplex ya. Linear programming ya. Anda belajar dualnya, baru pengembangan constraint-nya atau pengembangan dari variabel keputusan ya. Nah, itu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan. Oh, ini ada chatting. Siapa ini? Daniel Pane. Apa absen pertemuan 14? Saya ada check-in, hadir. Tapi di sini Alpha. Oh. Ya, nanti kamu kirim lewat ini ya di apa? Di dinding ya, biar Pak bisa tahu. Kalau di chatting nanti kita tutup Zoom, hilang ya. Ya, Daniel ya? Ya, Pak. Atau kamu kasih tahu ketua kelas, kan nanti ketua kelas yang menandatangani absen semua ya. Ini ketua kelasnya ada tidak? Oh, tidak ada ya, Kak Mata ya.